Anda masih bersama saya, Irfan Ramanda, di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tengah berupaya mengoperasikan ART atau Autonomous Rail Transit dan Skytrain di Kota Bandung. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi saat menghadiri Asian Railway CEO's Conference di Bandung Selasa 3 September 2024. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mengungkapkan pihaknya ingin membuat elektrifikasi transportasi di Kota Bandung, salah satunya agar Autonomous Rail Transit atau ART yang saat ini sudah dioperasikan di IKN bisa dioperasikan di Bandung. Pihaknya pun sedang melakukan studi tentang Skytrain dan mengajak pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan Skytrain di Kota Bandung. Kita ingin membuat Bandung dengan ada beberapa pikiran. Ya. Satu, sesuai kita akan membuat penggunaan elektrik. Ya. Kita lagi akan memikirkan bagaimana ART bisa beroperasi di sini. Bandung juga kita akan buat Skytrain sedang di studi. Dan saya mengajak swasta Bandung untuk investasi. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perhubungan saat menghadiri ASEAN Railway CEO's Conference di Kota Bandung Selasa 3 September 2024. Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin menyatakan akan ada elektrifikasi persinyalan bertahap di Bandung sebagai awal peningkatan kualitas komuter lain di Kota Bandung. Ada peningkatan kualitas terkait dengan kereta api. Insya Allah bulan November konkret informasinya elektrifikasi persinyalan itu bertahap dan mudah-mudahan itu akan menjadi awal dari peningkatan kualitas dari komuter lain di Kota Bandung walaupun belum elektrifikasi pak, tapi mungkin kaki ini bisa lebih pendek dari Asian Railway Conference merupakan event rutin tahunan yang sebelumnya diselenggarakan di Filipina. Budi Hartati, Bandung TV.